kalau kita lihat sejarah ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu satu bukti daripada sahabat-sahabat sendiri bahawa Nabi Isa tidak hidup, beliau telah wafat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, waktu itu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berada di luar daripada kawasan itu, beliau tidak ada di situ. Dan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu begitu marah sekali kerana sedihnya, cintanya kepada Rasulullah SAW begitu marah sekali sehingga beliau mengatakan, kalau sesiapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat, maka aku penggal kepala. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam buku-buku sejarah Islam, sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu datang dan dia pergi ke jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat dan beliau kemudian keluar kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala. Beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Ini ayat yang beliau baca. Dan ketika itu Hazrat Umar mengatakan bahawa seolah-olah ayat itu baru saja turun pada hari itu. Tapi sebenarnya dia mengatakan, aku selalu baca ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain, hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu, telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Ini bukti daripada para sahabat-sahabat. Kalau sekiranya di waktu itu para sahabat-sahabat mempunyai keyakinan bahawa Nabi Isa masih hidup di langit, maka beliau, mereka akan bantah Hazrat Abu Bakar. Tapi tidak seorang pun membantah, kerana mereka semua tidak pernah mempunyai akidah atau kepercayaan bahawa Nabi Isa itu masih hidup di langit. Mereka mempunyai kepercayaan bahawa Nabi Isa itu telah wafat. Tidak ada akidah semacam itu di zaman kami. Tidak dapat terima bahawa Nabi Isa itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan. Di mana kedudukan Rasulullah Sallam yang merupakan Nabi yang paling afdal, Nabi yang kalau dalam ayat kursi dikatakan, hadis kursi dikatakan, aku tidak akan ciptakan dunia ini kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad. Dari begitu tingginya darjat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kami yakin bahawa tuan-tuan semua yang ada di sini yang tidak sependapat dengan kami mencintai Rasulullah SAW. Kami pun mencintai Rasulullah SAW. Tetapi kami tidak boleh terima mengatakan Nabi Isa itu tetap hidup sampai sekarang, kalau yang harus hidup Rasulullah SAW. Dan kita yakin bahawa memang beliau tetap hidup di tengah-tengah kita. Dari segi ajarannya, dari segi syariatnya, beliau tetap hidup. Dan itu yang kita perjuangkan. Tapi sangat disayangkan tuan-tuan masih mempertahankan Nabi Isa tetap hidup. Kemudian Nabi Isa AS diutus kepada siapa? Bukan kepada kita tuan-tuan. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kita, bukan kepada tuan-tuan. Dia untuk satu bangsa yang khusus, bukan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Pengutusan beliau adalah untuk rahmat bagi sekalian alam dan untuk semua umat manusia, tidak kira bangsa apapun. Tetapi Nabi Isa alaihissalatu wasallam yang tuan-tuan mengatakan masih hidup dan tuan-tuan menunggu kedatangannya, dia diutus, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ila Bani Israel. Dia diutus khusus kepada kaum Bani Israel, bukan kepada kita. Kemudian Hazrat Isa alaihissalatu wasallam sendiri, Hazrat Isa alaihissalatu wasallam sendiri memberitahukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita boleh rujuk dalam surah Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 110, kita perlu baca dari atas sehingga ke 116 dan 17. Surah Al-Maidah, di situ Nabi Isa alaihissalam sendiri mengaku bahawa dia telah wafat. Jadi tuan-tuan masih memegang bahawa dia masih hidup, tetapi dia sendiri mengatakan dia dah wafat.
Di situ diterangkan ketika Allah SWT mengumpulkan semua utusan-utusannya dan bersoal jawab dengan utusan-utusannya, itu para Rasulullah SWT, dan salah seorangnya adalah Nabi Isa AS. Dan perkataan yang dicakapkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa AS, wa idh qala Allahu ya Isa ya Maryam wa ummi ilahain min dunillah, bahwa ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa, kau ajar tak umat kau untuk mengangkat engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain aku, untuk Allah SWT? Apa jawab Nabi Isa? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Selama aku ada di tengah-tengah Bani Israel itu, aku menjadi penjaga dia. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alayhi. Satu perkataan yang sangat kuat, satu dalil yang begitu kuat, di mana Isa sendiri, Hazrat Isa sendiri mengatakan, falamma tawaffaitani, dan setelah engkau wafatkan aku. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kalau ada Quran Haji Yunus, di situ pun ditulis, setelah engkau wafatkan aku, engkau lah menjadi penjaga mereka. Aku tak tahu tentang. Jadi ini dalil Nabi Isa sendiri mengatakan dia dalam ayat ini menafikan bahawa dia tidak pernah tahu. Kalau dia turun, dia pasti tahu bahawa orang-orang Kristian menganggap dia sebagai Tuhan. Tapi dalam ayat surah Al-Maidah itu terang-terang dikatakan, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang aku ajar adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kau. Satu ulama besar dari Indonesia, itu pun kita terima tafsirannya, Profesor Dr. Hamka. Beliau menulis tafsir beliau Al-Azhar, tafsir Al-Azhar. Di situ pun beliau mengambil ayat dari surah Al-Maidah itu, dan di situ pun beliau menterjemahkan dan mentafsirkan Nabi Isa alaihissalam wafat. Itu seorang profesor yang besar di Indonesia. Dan apakah kita mengatakan dia itu kafir kerana mempercayai Nabi Isa alaihissalam itu wafat, seperti mana tuduhan yang dilemparkan kepada kami? Salah satu tuduhan mereka, kerana jemaat Ahmadiyah ini mengakui bahawa Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat dan itu bertentangan dengan akidah umum umat Islam, maka mereka terkeluar daripada Islam. Apakah tuan-tuan nak mengatakan Profesor Dr. Hamka yang merupakan pejuang Islam di Indonesia, yang beliau pun menafsirkan dan menterjemahkan Nabi Isa alaihissalam itu wafat di dalam menterjemahkan ayat surah Al-Maidah 116 itu sebagai kafir? Jadi fikirkan tuan-tuan, apa yang kami bentangkan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, di mana perjuangan kita sama. Perjuangan kita adalah menegakkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menegakkan atau memperjuangkan kehidupan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalaupun kita nak perjuangkan satu kehidupan, itu adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kehidupan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diutus khusus untuk Bani Israel, dan itu perjuangan kami.